Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bolaminia, Radio Susana atau yang lain ya, sudah berusaha sekarang ini akrab dengan Stadion Anyar live Instagram Gibo Respect, memberi catatan terbaru sepak bola dunia futsal. Penting selalu kita concern dengan isu-isu lingkungan hidup. Semangat kita masih sama. Kita jaga alam, alam jaga kita. Buang sampah jangan sembarangan. Penggunaan air bersih, pemakaian listrik mesti hemat. Terima kasih punya waktu senggang dimanfaatkan untuk pantau live Instagram di Borispek. Saya barusan dapat skor ya. Pembahasannya udah tadi siang di Radio Bonek Brasil. Menang atas tuan rumah Jepang. Mesti FIFA barusan selesai. Protagonistanya Neymar bikin gol melalui penalti. Jepang Brasil 0-1. Nanti kita berikan catatan ya melalui Nomo yang masih sibuk memberikan materi kuliah kepada adiknya Rio. Tenang Nomo, jangan buru-buru memberikan edukasi ya ke adik lanang. Jepang Brasil 0-1. Tadi saya pantau menit 70-an Korea Selatan unggul dari Chile. Ini kebalikannya ya. Kalau yang Silisau Joaquin Pomebol ini menang dari tim Asia, sekarang ini Korea Selatan menjaga reputasi tim dari Asia. Korea Selatan leading dari Chile. Sementara menit 70-an ya saya pantau 1-0. Hari ini yang ramai dibahas teman-teman, cerita dari ibu kota ya, virtual press conference Piala Presiden. Berita bonek kompak teriak waka waka. Bisa ya, cuman dihadiri utusan dari tuan rumah masing-masing grup. Hanya mengundang utusan wakil tuan rumah Solo yang datang, Kaisang Samarinda, ada Nabil Hussein. Dari Arema ada Sam Gilang. Persib Bandung hadir pada saat virtual press conference Teddy. Saya nggak tahu apakah ada bahasan sedikit tentang perjuangan skuadnya Sintayong yang kepanasan di Kuwait. Ini lucu loh ya. Saya yakini cuma satu di Indonesia, ada media yang memberikan warning tentang bagaimana Kuwait yang panas. Sebelum Nomo, sebelum sahabat kita disabilitas Nomo nyoroti tentang Kuwait yang hot, saya di Gepol Bendino membahas tentang bagaimana bumi sudah sangat panas. Lah kok hari ini ya ramai di banyak media online, Sintayong memberi catatan pemain-pemain Indonesia diwakili Mark Krok kepanasan. Lucu. Ya opo ya. Ayo kita bahas rame-rame di live Instagram. Juga besok kita akan tuntaskan cerita itu. Kenapa justru hanya Radio Susana Surabaya yang concern mengingatkan tentang panas persaingan kualifikasi Piala Asia? Kenapa kok enggak dengerin kita? Kok nanggep KB adem kok Jawa Barat pada saat Trenimes lawan Bangladesh? Inti dari semuanya ini kan fanatik boleh, harus cerdas katanya Nathan. Dipleset no eh bro, dikepuk-kepuk no, gak ngerti-ngerti ya bro. Oh ya, Strike Raksa, terima kasih. Thanks Nathan. Ganti bro, cok goblok bro. Dibodoh-bodoh no, gak ngerti-ngerti bro. Diajak pinter ya bro, saya bro diperhalus. Terima kasih kalau malam hari ini sudah berada di live Instagram Milanisti Senior Surabaya. Nathan, tunggu nanti ya caps pertamanya Nathan berada di live Instagram. Pastinya sangat menarik kalau ngundang komentator saya yang satu ini. Gak cukup 30 menit durasinya. Thanks sekali lagi untuk Nathan. Sehat terus bersama dengan keluarga. Aku tunggu ya cerita anak kecil dari Indonesia ikut La Masia. Tak tunggu Nathan, Forza Milan. Malam hari ini aku gak akan jauh-jauh dari Gelora Bung Tomo. Tadi memandu fans asal Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan sudah menikmati latihan Persibaya di lapangan ABC ya, seputaran GBT. Rafiq, pantau live Instagram apakah sudah
menikmati latihannya Baju Lucu. Kalau belum ya tunggu saya ada waktu senggang ya. Aku masih harus jaga kondisi setelah 2 mingguan Bapak Belur masuk dengan Anthony Jemabala. Rafiq, selamat malam dari Kalimantan Tengah. Cari nama sing duwe omah murah-murah ini. Lagi menikmati cemilan jagung godok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiri Pujo, owner dari Kulon Property, suruh memberikan promo dengan senang hati. Ini gak hanya Tiri Pujo ya, yang lain Gibur-Gibur Susana mau memberi catatan apa tentang bisnisnya, why not? Saya tunggu di 081-732-926. Itu nomor yang saya sebar sejak tahun berapa ya di Radio Susana setiap siaran. 081-732-926. 081-732-9626. Ada rumah Fantasio di sampaikan Bang Tiri Pujo. Rumah Fantasio seputaran Gelora Bung Tomo. Ukurannya 5x10 ya. 260 jutaan. Murah sekali. Murah sekali. 260 jutaan. Itu dari kandangnya Baju Lijo hanya 7 menitan ditempuh ya. 7 menit jaraknya. Siapa enggak mau? Setiap kali Persibaya main ada event internasional, mungkin next time Indonesia berada di sana, tinggal jalan kaki. Itu kan menciptakan udara segar ya, enggak mengotori lingkungan. Jalan kaki dari rumah. Silakan dipertimbangkan. Rumah Fantasio dari konco-konco Gulon Property. Jendi sepurane cuma cerita jagung godoke wis entek itu yang diceritain aja udah. Terima kasih ngingetin semuanya bagaimana sekarang usia lanjut seperti kita-kita ini dari yang namanya makanan beresiko apa saja. Kalau aku kan favoritnya masih antara kedang godok ya, air putih hangat. Ini kalau Tiri Pujo di rumahnya sambil mencermati live Instagram nyemilnya jagung godok. Selalu sehat dengan keluarga. Hormat untuk Tiri Pujo. Guyung-guyung dengan telok. Title dari TV Jakarta. Super Big Match Sekondi Bung Sundi. Buku nendangan di Super Big Match ketika tim yang bertanding satu banyak prestasi, yang satu berkelimang trofi. Yang situ gurung gincak nang ngone Liga 1 disebut Big Match Sekondi bukune. Itu kan kehancuran, kebodohan, sengaja. Saya enggak tahu seperti apa sepak bola Indonesia yang akan datang ini ya. Ketika sebutan-sebutan di media sudah keluar dari jalur sepak bola yang sebenarnya. Super Big Match Arema FC dengan Rans. Enggak usah Rans lah yang belum promosi resmi ke Liga 1. Arema iki trofi ini piro disebut klub gede, saya enggak setuju. Arema supporternya pernah jadi yang terbaik, cukup lah. Berapa trofinya Arema? Sepurane ya kira juga tersinggung. Ini tolong dikembalikan ya. Pemain sepak bola sebenarnya untuk dirusak kabeh diawur-awur dan ucuk-ucuk diuntal enggak Dik, disaring, enggak pakai diseleksi. Merasa itu adalah pembenaran. Ya sudah, hancur lebur. Kamu ikut bola sih gitu. Selamat malam untuk konco-konco Set Gadu Bonek. Very very happy hari ini ya. Serdadu Bonek lagi sok menang semuanya tanpa terkecuali dimanapun. Satu nyali wani harus diingat. Serdadu Bonek ikut menjaga ya kebersihan lingkungan, buang sampah jangan sembarangan. Suun yang lagi sini kipul ini dari Bonek ke Brown Rizky. Bung Sedi, saya kasih cerita bagaimana referee Matius Lahos respectnya bung marani pemain Man City ya, lagi ambruk gagal membawa Ukraina mendapatkan tiketnya direbut Wales. Fotonya istimewa referee Matius Lahos ya, ini jongkok memberikan motivasi, kasih dukungan moral ke si Sensko supaya enggak terlalu larut ya sedihnya. Istimewa wasitnya ya, harus dapat penghargaan itu Matius Lahos.
nokrom tanpa terkecuali, utamanya Sang Supremo, Mas Duk Bono Kromo. Suwon ya, jersinya bikin saya bangga. Lahir di sana, Rumah Sakit Islam Wonokromo, di situ Shady Gibol lahir. Ibuku almarhumah, terima kasih, dilahirkan di salah satu daerah yang sangat-sangat tersohor di Surabaya. Wonokromo, aku bonek, kontakte labo. Hello yang di Ramayana Digital Printing, selamat malam Mr. Andre. Mr. Andre lagi menikmati skuadnya Mourinho mendaratkan namanya Matic akan segera mengarungi Serie Italia dengan pemenang Conference League di Lupi. Gibol suka bumi, kalau nggak terlalu detail ya profilnya siapa ini. Gibol suka bumi, terima kasih membantu Sandy Gibol. Untuk pesan-pesan moralnya apa, ada story apapun di WA 081732926, diewangi Gibol suka bumi untuk membantu share buat yang lainnya dimanapun. Plus nuhun ya Gibol suka bumi. Yang di Gresik, selamat malam untuk Casnun, 6 Juni BSG, Anda dandan rapi, pasti memberikan respect untuk Supremo ya, Insinyur Soekarno. Umurnya berapa ini ya proklamator kita yang diistirahatkan sama keluarganya di Blitar, dan aku belum pernah nyekar ke Kuwait tapi kira. Halo juga Bang Amir Burhanuddin, salah satu petinggi Real Trust, mulai sibuk ya Bang Amir, juga semuanya di bendera The Lobster, persiapan pemanasan Liga 2 kedatangan PSMS Medan hari Minggu. Respect untuk konco-konco Delta Mania, mudah-mudahan cuaca bersahabat pada saat nanti penerimaan lawan PSMS Medan. Tadi dibantu sedikit doubles ya, dibantu sedikit doubles untuk kembali mencermati videonya, YouTube perucuk-ucuk masih maksain Indonesia harus kalahkan Meksiko Festival Tolong, ternyata lo menang yang dipilih saya di Gibol Meksiko, karena aku tahu Meksiko ini bagaimanapun mereka pernah kalahkan Brasil jawara Piala Dunia pada saat event Olimpiade. Meksiko ini ngalahkan Brasil, kenapa di atas seperti ini nggak dimunculkan Bindersing yang masih aja makso demi follower, nggak realistis. Aduh. Menang dari mana Pak Binder? Indonesia ini harus tahu diri ya, terlalu banyak PR-nya yang nggak dikerjakan. Anda maksa Indonesia bisa lolos ke semifinal, bisa melewati hadangannya Meksiko. Please harus lebih belajar lagi ya, buka data gitu loh. Kasihan sama penontonnya di YouTube nyenengan itu. Beda dengan radusan yang melek-melek, ada datanya disampaikan. Oh ya, aku juga terima kasih. Terima kasih buat Abah Dimap Abror, Afif Digat, Anugroh Reds, Edwin, Nomo lebih utama. Ada Bagus Matriasi. Siapa lagi? Insa Mucida. Semuanya concern untuk bantu Sandy Gibol memberikan edukasi kepada ibu-ibu ya, yang punya depot, lagi jaga warung, agar tidak bergantung dengan yang namanya sedotan plastik. Saya sudah dapat dua tempat, yang satu depot, yang satu warung. Minta tolong ke ibu yang jaga, saya datang lagi nanti, sudah nggak ada lagi yang namanya sedotan plastik bu. Kasihan ya, tanpa disadari ibu ini memberi pelayanan kepada pelanggan atau yang makan di sini, ternyata sedotannya jatuh terus dibawa angin, tercebur ke sungai, berapa hewan yang mati ya kalau ke sungai aja, ternyata dibawa arus ke laut yang luas, berapa hewan-hewan yang akhirnya terkena imbas dari bahayanya sampah plastik
sedotan itu. Mudah-mudahan ya besok bisa nemu lagi untuk warung atau depot yang ketiga kalinya. Saya berikan edukasi bahaya sedotan plastik. Tadi sebutin Haremania Irsyam Mujida, nggak sengaja bertemu di dekat kantor radio di sana. Abang Sawo dikasih cerita ya, sore ini bertolak ke Pulau Dewata Bali ngantarkan turis. Wah, benar-benar sewenang aku ada rezeki bisa didapat sahabatku supporter Arema setelah 2 harian kasih kontribusi nyata aksi SK ya, membersihkan 6 stadion sampai ke lama. Hari ini dapat rezeki ngantarkan turis untuk melihat bagaimana surga dari Indonesia, Pulau Dewata Bali. Mudah-mudahan perjalanan menyenangkan, pekerjaannya lancar nih ya. Cuaca bersahabat Irsyam Mujida. Halo juga yang di Yon Aranut, apakah jam segini masih sibuk persiapan Liga Santri? Komandan M. Kusen, Komandan M. Kusen dari Kodam 5 Brawijaya memberi cerita ke Sendikipol ya by WhatsApp. Liga Santri Bung Sendi memasuki geladi-geladi sekarang ini. Di antaranya geladi kader ya di Stadion Jombang. Puncaknya tanggal 27 Juni pembukaan Liga Santri. Itu dihadiri Kasat, ditemani Ketua Umum PSSI Bapak Iwan Bule. Terus Anda ikuti ya perkembangan Liga Santri. Salah satunya yang ngurus ini sahabatku di PSAD Seruni, Yon Aranut, M. Kusen. Nyapa juga yang di Emo Malang, bagaimana sekarang ini kesibukan Agung Kapten Rawon? Budal nggak nangone Kota Kembang ini? Ngawasi Persibaya bertarung di sana lawan Bayangkara, Persib Bandung, Bali, semuanya. Teman-teman Futsal Bonsa, Futsal Bonek Radio di sana dimanapun. Senegiba menyampaikan selalu sehat ya, banyak rezekinya, tetap bersyukur dengan kondisi apapun. Kemarin dipasih cerita sama adikku di Goleison Haji. Oh, pemain futsal Bonsa lawas di Waru. Selamat malam ya Son Haji. Kangen dengan yang di Kendang Sari. Yantiago, Hakan Sud, goalkeeper Faris Scholes. Ini salah satu pemain yang sangat cerdas permainannya di lapangan futsal, menghidupkan permainan-permainan Bonsa waktu itu. Masih saya tunggu bergabungnya Nomo Monterai. Pukul 20 infonya Nomo Monterai join dengan live Instagram. Ikut bebela sungkawa dikasih kabar duka sama Heru Ben. Keluarganya ada yang meninggal kena serangan jantung. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Heruben mestinya malam hari ini bersama dengan Nomo ya, ada di live Instagram suasana berduka. Atas nama keluarga besarnya Gibo Respect menyampaikan duka cita mendalam. Heruben Baraha, big respect, Forza UV. Pulang aktivitas bagaimana kabarnya Tifosi Inter di Semarang, Wivin. Pilindo 3, salam respect buat Pak Kun. Ditunggu nih turnamen kelompok umur yang saya akui kebersihan lingkungannya nomor 1 di Indonesia ya. Pak Kun, selamat malam di Pilindo 3, Forza Milan, satunya Liwani. Charles Puyi, apakah masih standby di live Instagram? Kibol Perak di bendera YSS, Rudy Moha, bosnya usahamandiri.com, bisnis laptop,
di ITC Met Malam Tondo Zanetti bersama dengan best friend-nya Erik Cambiaso, bola mania Tanggulangin. Muistoti, hello, selamat malam. Afif Digard, konco-konco Persas, perkumpulan sepak bola amputasi Surabaya, bagaimana? Makin hari progresnya makin bagus ya. Mohon maaf aku belum bisa datang ke tempat latihan. Mohon maaf karena banyak halangan. Ini itu di Partai Kebangkitan Nusantara. Terus dikajani SK ya, sahabatku di Jakarta, Geri Hukubun. Ayo tetap optimis, lolos verifikasi. Yang dicampur Bangkalan, Gunung Sejati. Sewornya ngangenin Sandy Gipol, isu awan, sore, bengi, subuh juga sempat-sempatnya ngasih sewor ya. Agus Mido, bareng-bareng kita cerdaskan generasi sekarang ini ya, generasi Wifi kita sebutnya. Anugroh Reds dari Jakarta, selalu sehat. Supporter The Reds juga Buromania. Cak Rudi Ijo sekarang ini standby di live Instagram, terima kasih. Yang belum aku sapa, Bonek Warlock, tempatnya dengan saya ini beberapa meter aja. Cak San, semuanya. Bonek Warlock, sehat. Tunggu ya perhelatan Piala Presiden di mana kalendarionya menempatkan baju lijo 13 Juni hari Senin ya, lawan pertamanya Bayangkara. Ini dikasih catatan set up Pria Bodo, Son protagonista, Korea Selatan full time ya, menang dari Chili 2-0. Korea Selatan kalahkan Chili 2-0. Son ini banyak mendapatkan penghargaan dari pemerintah atas impresifnya Son menguasai Liga Inggris sebagai striker Spurs. Terima kasih Julius Tugu Kupang yang memberikan catatan. Devana Van Basten, selamat malam, berada di live IG. Balik ke kalendarionya Piala Presiden, 13 Juni hari Senin lawan Bayangkara. Ini yang ditunggu-tunggu Persib Bandung bertemu dengan Persibaya Jumat gitu ya. Kalau melihat kalendarionya, teman-teman ngincer ini karena Sabtu bisa bolos, diteruskan Minggu baru pulang ke Kota Palawan. Jumat 17 Juni ketemu dengan Persib Bandung. Selasa 21 Juni lawan juara Liga 1 Bali United. Ada peringatan dari BMKG, hujan lebat ya malam ini di kota-kota besar. Hati-hati nih ya teman-teman, gak bisa anggap remeh. Masih sering hujan padahal masuk di bulan Juni. Please bantu Sandy Gipol untuk menjaga bumi, minimal dengan merubah ya kebiasaan tidak buang sampah sembarangan. Pukul 20 lewat, Sandy Gipol masih menunggu nomor menterai. Masih dibantu, terima kasih. Set up Pria Bodo, kasih tahu ke nomor dipercepat ya. Aku gak mau obah, gak mau gangguin monitor di sini untuk live Instagram. Yang bisa memberikan pesan ke nomor menterai, Dinda nih PSG. Terus pegel setengah jam ngomong karena PDW.
Nah ini. Sudah ada sinyal bergabung dengan kita, Nomo Monterrey. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu ya. Mboten napa-napa, saya yang mohon maaf karena posisinya HP saya letakkan, jadi jaga posisi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Mohon maaf kalau gak kelihatan apa-apa, mukanya. Gak apa-apa, itu lebih bagus, gak apa-apa. Sementing data yang Anda berikan bisa dimanfaatkan teman-teman untuk nambah referensi tentang sepak bola dunia. Ini yang harus dicermati teman-teman ya. Baba Nomo Mengkurep, Sendiki Menek Gendeng, sempenting apa yang kita bagi itu benar-benar skillful. Duduk bagaimana gayae, ya, bagaimana tongkrongane koyo-koyo nangone Eropa tapi membodohkan masyarakat kebanyakan. Itu yang kita lawan. Sekali lagi, bagaimanapun keadaannya Nomo, Sendiki Pul, Gurung Atus, Sepeda Elek, dan lain-lain, kita tapi ngerasa paling-paling di depan untuk mencerdaskan bangsa. Boleh percaya, boleh enggak? Ini contoh terkini ya, contoh terkini. Sing tayong di banyak media sosial, media online ini memberikan pernyataan cuaca panas Kuwait. Lu kan lucu, maksud berapa ribu media online sekarang ini Nomo? Kok hanya Susana sing melek tentang global warming dan lain-lain? Kita prioritaskan yang ini Nomo. Astagfirullahaladzim Nomo. Aku langsung cenut. Semua media itu disebar teman-teman di WhatsAppku mulai sore tadi. Kok ingin ini lho Bung? Nek gano Susana aku pinter apa Bung? Gak ngerti apa Bung tentang ya, apa yang disampaikan Nomo Monterrey, Bung Sandy, cuaca di sana. Gak hanya di Kuwait, negara-negara teluk sekarang ini mendidih. Ayo Nomo, nomor satu Indonesia berada di kualifikasi Piala Asia. Ayo. Kita harus tahu dulu Sintayong ngomong apa. Kalian kok nesu, kok ngelentruk, mukanya pada tertunduk semua. Kita udah jauh-jauh capek-capek ke sini, kalian malah nesu. Emangnya kita enggak boleh peringkat satu? Boleh, bisa. Tapi kalau kalian nyerah di sini, akan lebih capek lagi, lebih tertunduk lagi. Itu yang diungkapkan Sintayong. Dan ungkapan ini secara tidak langsung mengingatkan saya terhadap legenda panahan Indonesia Donald Pandiangan ketika membawa 3 atlet putrinya berlaga di ajang panahan Olimpiade Seoul 1988. Kalian kesini untuk apa? Intinya begitu. Nah, terus terang ini menjadi kemenangan secara pribadi bagi saya karena saya paling suka dan saya juga sudah menyinggungkan bahwa uji coba lawan Bangladesh itu salah tempat. Sudah tahu Kuwait itu panas, Kuwait itu lembab. Kenapa uji cobanya di Bandung yang dingin? Salah tempat. Uji cobanya salah tempat. Pembahasan di Kuwait ya. Lanjut Nomo. Pembahasan di Kuwait. Ya, ini kemenangan secara pribadi buat saya. Karena pembahasan di Kuwait sudah saya singgung sama jenengan. Salah tempat uji coba di Bandung itu. Sebentar. Udah Kuwait itu panas. Sebelum ke keberangkatan timnas Indonesia ke Kuwait, bukannya kita berapa tahun, bukan berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun ini tentang global warming. Bumi ini panas. Ditulis ya sama banyak media, ya. Global warming. Kosok sekelas makhluk, manajer tim kita, siapa yang bertanggung jawab menuju ke national team, kualifikasi kelas yang gak ada yang memberikan edukasi tentang ini. Memalukan loh Nomo, ini bukan hanya kemenangan Anda, ini kemenangan Greenpeace atau apa Indonesia ini ada, kita bilang gak ngerti yeah. Global warming, ini apa Nomo? Ini kan artinya apa? Kemunduran yang tidak bisa ditolerir dari mereka-mereka yang punya hak siar. Apa gitu loh, cepat pulangmu ini sudah mati yeah. Kamu paham tentang lingkungan hidup, gak ada. Malu Nomo, malu. Nah ya itu, makanya Bung Sandy. Dan rasa malu kita terkait global warming yang tidak ada ini kan tercermin dari pengaplikasian atau implementasi dari uji coba itu. Kuwait itu kan negara teluk yang panas sekali, ya kan? Negara yang
panas banget secara suhu itu di atas 40. Tingkat kelembapannya tinggi walaupun kita main jam 23 waktu Surabaya. Tapi tinggi, ini enggak pernah disinggung, enggak pernah jadi catatan. Pokoknya asal berangkat aja. Lucu lagi. Harusnya kan cari tempat uji coba yang nanti kita ikutin ya sejak malam ini. Bagaimana mereka-mereka yang sering kali belajar lingkaran satu dengan Fighter Bule. Mereka-mereka yang dikit dengan head coach ya, Sintayong. Ngomongin ini enggak? Itu di basis sana, gunung itu di Lenda Ilah, di Fitness City. Kalau mereka tidak menyinggung sama sekali, ya gini parah, fanatik kulit, goblok bingung ngomong. Goblok bingung. Akan lebih gak masuk akal ketika kalah nyalano tentang cuaca panas. Loh, enak ire, enak ini, enak ini. Ya kan? Saya yakin ini tidak akan disinggung soal suhu di atas 40, kelembapan yang tinggi. Kita nanti akan cek bareng-bareng jelang game lawan Jordania sama Kuwait. Kita dapat suhu berapa? Kita akan cek sama-sama nanti. Tapi yang jelas, kalau nanti kita kalah besar dengan jumlah skor yang besar, mengingat peringkat lawan-lawan kita ada di atas, kecuali Nepal, peringkat 168. Ya, saya tinggal tepuk tangan aja, tinggal senyum-senyum aja, tinggal ketawa lebar aja. Dan yakin penonton live Instagram perbincangan Semi Jumbo dengan Oma ini one and only. Ini hanya kita yang mau buka-bukaan berkelanjang ya. Ini loh kenyataannya. Ini menggambarkan tidak siap berada di kualifikasi Piala Asia sementara biaya operasional anggarannya kurang nggak misalnya Oma. Pesawat di berapa dan lain-lain. Mahal. Kita ya mahal, kita bayar pesawat aja berapa, belum lagi akomodasi hotelnya ya kan, kita selama berapa hari untuk aklimatisasi yang menurut saya terlambat. Gue bosoku kedukur aklimatisasi, penyesuaian badanmu terhadap suhu. Saya curiga berita tadi dikirimkan ke jenengan itu posisi di sana masih sore, masih jam 3, jam 2 siang. Saya curiganya ke sana itu. Karena nanti yang disalahkan nanti dua hal. Satu, suhu. Suhunya tinggi, 42 lebih ke atas. Yang kedua, kontur lapangan. Lapangan di negara-negara Asia Barat, selain Uni Emirat Arab, selain Arab Saudi, itu nggak terlalu bagus. Lapangan di Kuwait, lapangan di Lebanon itu keras. Lapangannya keras. Dan ini mungkin nanti akan jadi bahan komplain. Baik, Nomo, ulangi lagi kalendarinya. Indonesia lawan pertamanya adalah tim Kuwait, Jordania ada? Dulu. Kuwait, Jordania, baru Nepal. Nepal terakhir, jadi kita lawan Kuwait dulu, baru lawan Jordania, terus Nepal. Kuwait tanggal berapa? Jordania tanggal? Cek dulu. Kuwait itu pokoknya kita ke sana kan sekitar tanggal 11 ya, 11, 10 atau 11. Karena masuk estimasinya kan di situ. Saya belum buka jadwalnya lagi Bung Dendi. Karena benar-benar menyesuaikan dan mencari bagaimana perkembangan suhunya. Bagi saya ini penting dari hari ke hari ini kita harus cermati juga gitu. Saya nggak penting mau tanggal berapa, saya nggak penting. Yang penting kita malam itu 23.00 lawan pertama dari Kuwait itu dapat suhu berapa. Karena saya yakin, walaupun malam, tapi karena ini Asia Barat, di teluk iklimnya ekstrim. Baik. Itu yang sekarang. Minta dicermati Nomo, besok bila perlu 3 jam bahas keluarnya Sintayong, pemain-pemain aras-arasan merasa kepanasan. Ini kan kalau hubungan dengan Garuda di dada, waduh, apa ya, jiwa patriotismenya. Oh, enggak boleh, enggak boleh. Itu bisa kita akan bahas, kita bahas 3 jam, bila perlu lebih lah ya. Besok ada di Giposena. Overlapping ke friendly match yang barusan selesai, kemenangan Brasil lewat eksekusi penalti Neymar, sedangkan barusan full time Korea Selatan ya, protagonistanya Son, dibahas tim Pemebol Chili. Komentar Nomo. Ya, ini kalau Jepang dulu ya. Kalau Jepang dulu saya enggak kaget. Karena memang salah satu presentasi kemenangan terburuknya Jepang kalau ketemu tim Pemebol itu ketika bertemu tim Samba Brasil. Dari 11 pertemuan, yang malam ini yang ke-11. Itu Jepang enggak pernah menang
cuma meraih dua kali hasil seri, sisanya kalah. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, secara overall ketika Jepang bertemu dengan negara-negara Konmebol, overall ya, bukan hanya Brasil, presentasi kemenangan mereka masih jauh lebih baik dibandingkan dengan tetangganya yang ketemu Chile, Korea Selatan. Korea Selatan itu kalau ketemu tim Konmebol presentasinya di bawah 50%, ya angkanya sekitar 45-40. Baik. Dan kemenangan malam ini menjadi unpredictable winner untuk Korsel, karena secara penampilan di laga internasional yang beberapa kali dikualifikasi itu, Paulo Bento mendapat kritikan keras, gaya mainnya kok begini, kok nggak sepatan seperti yang sebelum-sebelumnya, gaya mainnya landai, lebih nyantai, terlalu nyantai banget. Pabrik Korea melihat. Nomo, balik ke Seleksel kalahkan Jepang lewat sang protagonista striker Paris Saint-Germain, Neymar. Artinya kalau koreksi golnya Neymar, Neymar terus, ini benar-benar cerita Pele sebagai yang paling produktif di sama Brasil. Ada catatan kalau kita tuntaskan besok aja, sekalian ngomongin timnas kita berada di Kuwait, Nomo. Kita tuntaskan besok aja menanti, karena akan lebih prepare ya. Kalau memang digadang-gadang sebagai penerusnya Pele, ya memang benar. Cuman masalahnya Neymar ini kan satu, dia ketika di timnas Brazil, turnamen yang sebenarnya entah Copa America ataupun Piala Dunia, dia kan lebih cenderung show off dan lebih menyukai drama di atas lapangan. Sering kali melakukan diving padahal yang nggak kenapa-kenapa. Dan ini yang membunuh karakter Brazil, walaupun dia di tangan Tite yang bagus sekali. Tapi dalam beberapa turnamen besar terakhir seperti Copa America Grand Finale, kemudian di Piala Dunia pun kalah dari Belgia. Dan ingat sekarang sebelum mereka berangkat ke Qatar, tepatnya bulan ini aja, bulan Juni, dia kan ada di posisi satu. Ya. Jadi setidaknya 5 bulan sebelum Piala Dunia, 168 hari sebelum Piala Dunia, ini beban mental. Kita peringkat 1 menyingkirkan Belgia yang sudah berkuasa sekitar 3 musim. Ekspektasinya publik Brasil menginginkan ya juara dunia lagi yang ke-6, karena antara Asia dengan kita punya keterikatan, bukan hanya juara di 2002, tapi secara kultur masyarakat Qatar itu lebih dekat dengan Brasil. Secara sosiologi Qatar lebih dekat dengan Brasil, tapi Sandy Gable nggak mau ketinggalan untuk kasih Seiwar bagaimana event yang luar biasa akan bersahabat dengan lingkungan dikulirkannya November nanti. Sandy Gable bukan fans 90 menit, sudah beberapa bulan yang lalu mengatakan tidak memfavoritkan Seleksel juara lagi di Asia. Itu catatan terakhir saya harus istirahat Nomo, besok saya tunggu pukul 10 lewat dikit di S pagi hari. Kita sama-sama harus pintar jaga kondisi, selalu bersyukur dengan keadaan apapun, penting harus tidak pernah capek menyampaikan buang sampah jangan sembarangan. Terima kasih waktunya Nomo Monterai, terima kasih semuanya yang sudah berada di Live IG sejak pukul 19.30. Salam respect, salor satunya Liwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao Nomo, ciao. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan gak.